Wow. And I'm gonna add extra. You are diamond. Diamond. In front of all those million people, termata. You are diamond. You know why you are diamond? Guys. Why? Because diamond is always gonna be locked inside the shop. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum kumaha damang good people. Sampurasun sareng wilujeng sumping ke channel abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Nah guys, hari ini kita akan nonton sebuah video di mana seorang bule bertanya kepada seorang Indonesia dan gimana pendapat bule terhadap orang Indonesia itu sendiri dan bagaimana jawaban daripada orang Indonesia ini. Mengapa orang Indonesia itu kalau di luar negeri kan begitu dikenali, begitu disukai, cepat akrab, cepat senang sama orang. Jadi apa rahasianya kita akan nonton di dalam video ini guys. Jadi moga-moga kawan-kawan semua yang hadir dan menonton saya doakan berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kawan-kawan belum bergabung bersama channel saya, silakan guys, ojo lali di subscribe channelku. Saya sangat hargai kalau kawan-kawan sudah klik like, share video ini guys, oke? Dan jangan lupa simak video asli yang saya react di ruang description box di bawah. Dan tanpa buang-buang waktu, mari kita nonton isi kandungan video ini seperti apa. Let's go, 1, 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam. My name is Richa. Richa. Richa, so that means you are a rich lady, right? Yeah. Richa from... Oh really, so you have money? No, I mean like, I'm hoping that I will be rich. Guys, nah, ini... I've been searching for a rich woman. And finally, I found a Richa. How many million we have in our bank? No, please don't ask that. Okay, Richa. Richa, where are you from? I'm from Indonesia. Wow. Indonesia. This is the first time I interview Indonesian person. Pertama kali, because guys, most of my followers from Indonesia. I really love you guys. Okay, Sister Richa. Like, why are you wearing hijab? Do you have any particular reason why you alasan wearing hijab? Kenapa memakai hijab, guys? Well, basically, it's because of the order of my God, my Allah. So, like, because it's an order, so I need to obey it. The other reasons is because, like, it's more Richa, like my identity. So, I feel, like, comfortable wearing hijab so people know that I'm Muslim. And the last one is, like... it's more like being protected, like, you know, feeling protected because like someone will not really try to harm you because you are Muslim, you are a good girl and a good woman, so they will not harm you just like that. That's the reason. And I'm gonna add extra. You are diamond. Diamond. In front of all those million people, termata. You are diamond. You know why you are diamond? Guys. Why? Because diamond is always gonna be locked inside the shop. But onion, oil, it's always outside, you can buy it. But diamond is always locked because it's very expensive. Wow. And that's why you locked. Betul, huh? You're very expensive, yeah. Very expensive. Last question. Do you guys have a racism? Like if a Muslim person coming from maybe let's say Africa, Arab country, wherever, and looking to marry from you to join your culture. Do you guys have any racism or it's fine? No, I think it's fine as long as like because like we really love our Muslims brothers and sisters, so yeah. If you are Muslim, definitely even like you are coming from other countries, we will like welcome you. So right now, if I want to marry from Indonesia, they will welcome me? Yeah, of course. As long as like they feel like you are a good person. Okay. Yeah. I think I'm a good guy. You know me, guys. You know what? I'm going to Indonesia. Nah, Assalamualaikum. I see. What's the capital city in Indonesia? Jakarta. Dia mau datang ke Indonesia, guys. In Jakarta. That's it. I'm gone. How do you say I love Indonesian? Saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia. Cinta. Cimba. Cinta. Cinta. Yeah. Saya cinta Indonesia. Yep. Thank you so much, guys. Thank you, sister. Thank you. Guys, jadi ini adalah satu video simple, pendek, tapi bagi saya sangat bermakna guys. Di sini mencerminkan identitas orang Indonesia itu seperti apa bila ditanya guys. Dia ditanya apakah kalau orang dari luar itu kalau datang ke Indonesia akan dilayan bagus atau tidak, dan Seperti yang kita tahu, orang Indonesia itu sangat friendly, sangat peramah, nomor satu di dunia, sangat menyanjung orang dan sangat menghormati selagi mereka dihormati. Dan ini yang disampaikan oleh Richa tadi, cewek cantik dari Indonesia ini. Dan dia punya yang bule nih, yang bule dia cakap Richa adalah bagaikan permata di ribuan orang guys yang ada di sana, sebab dia begitu, dia tersimpan gitu, begitu cantik gitu, tersimpan. Jadi saya harap kalian mengerti apa yang coba dia sampaikan begitu. Dan dia begitu, Richa begitu bangga guys memakai hijab, dan dia tidak rasa asing di sana, dan dia sangat bangga dengan agama yang dia bawa. Dan itulah orang Indonesia ini. Kalau kita cakap pasal orang Indonesia tidak akan habis guys, dan banyak contoh-contoh lain daripada video-video lain juga yang kita pernah lihat orang Indonesia membantu bule dan bagi tinggal percuma, banyak lagi yang kita yang kita pernah lihat. Jadi itulah uniknya Indonesia ini. Budaya Indonesia itu bagi saya sangat-sangat unik dan tidak ada di dunia lah, tidak ada di tempat-tempat lain lah guys. Dan saya harap Indonesia itu akan selalu begitu guys, sentiasa dipandang tinggi, sentiasa dijunjung gitu. Dan moga-moga nanti ada satu kesempatan dan ada rezeki yang Allah bagi, dan insya Allah membolehkan saya datang ke Indonesia, merasakan sendiri bagaimana seru di Indonesia, bagaimana berjumpa dengan orang Indonesia, budaya Indonesia, belajar budaya Indonesia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah guys, sampai di sini dulu video saya pada kali ini guys. Apa pendapat kawan-kawan dengan video yang agak pendek ini? Moga kawan-kawan suka, bisa mengisi masa lapang kalian. Dan sampai di sini dulu, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.